Yoselope, love banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Yoselope yang love banget. Kali ini pemirsa, aku mau unboxing kipas angin. Ya begitulah pemirsa. Kalau kompor sama magicom aku nggak unboxing ya, karena begitu tempatnya masih ruwet, jadi belum bisa saya atur. Kalau kipas kan memang perlu sekali. Kalau yang ini udah ada kipas, tapi kayak wurr gitu. Jadi cocok dipakai kalau pas cinta lagi santai gitu ya. Tapi kalau pas cinta tidur, kan cinta bakalan terganggu karena itu bunyinya keras sekali. Dan sempat rusak, tapi sekarang nggak tahu, sembuh-sembuh sendiri. Oke pemirsa, langsung aja unboxing kipasnya. Nanti jadinya seperti apa? Stay tune terus. Ini mesinnya pemirsa. Ini tombolnya. Tombolnya ini ya, lebih bagus Miyako ya daripada Cosmos. Lebih baik pakai yang gini aja gitu. Kalau gini susah, tangannya masih kayak menjepit-jepit gitu. Ya udah kita langsung ini aja pasang. Yang pertama kakinya dulu. Oke. Seperti ini ya pemirsa ya. Apa namanya, naik turunnya itu pakai gini, biasanya kan pakai kayak gini juga. Nah yang ini juga bener-bener kayak kipas ditempel di dinding itu loh, iya kan. Tapi nggak apa-apa karena kemarin istriku minta yang Miyako, cuman karena nggak ada yang adanya ini, daripada aku ribet-ribet nyari kipas, ya udahlah yang ada aja dibeli. Karena banyak sekali pemirsa, kualitas kipas sekarang itu jelek-jelek dibandingkan kipas yang zaman dulu ya, itu lebih bagus. Karena banyak yang
ininya tuh cepat karatan. Oke pemirsa, sekarang kita pasang ininya aja. Kosmos, ini tidak disponsori ya. Oke pemirsa, Marki Job, mari kita coba ya. Ini bagus enggak ya? Kita coba aja. Kencang sekali pemirsa. Mungkin lebih baik kalau pas kenceng itu nanti diarahin ke satu tempat aja biar muter gitu. Pokoknya harus ke dinding dulu baru ke kita. Ini baru satu loh pemirsa. Dua. Oke. Ini kencang banget pemirsa. Mungkin karena daya di rumah itu nggak tahu ya, mungkin kelistrikannya juga pengaruh. Jadi muternya itu pelan banget. Tapi kalau di sini tuh kenceng, mungkin karena kelistrikannya bagus. Oke. Meskipun ada yang baru pemirsa, aku tetap pakai yang lama karena ya nggak tahu ya, kebiasaannya lama aja gitu. Oke pemirsa, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan support terus, dukung terus YouTube channelnya Yusi Lopi biar aku selalu bisa berbagi video-video kegiatan sehari-hariku. Kebetulan aku juga kerjanya siang terus tuh, kos-kosan lagi sepi. Jemuran juga masih kosong, ntar lagi aku nyuci. Oke pemirsa, karena hari ini hari Minggu, selamat bersantai. Dan jangan lupa subscribe-nya, like-nya, dan juga komennya. Kalau kalian mau nanya-nanya seputar kehidupan di Bali. Yowis, saya pamit undur diri. Yosilope, love banget.